harusnya manusia itu harus mencapai titik kesempurnaan. Meski kadang-kadang itu kesempurnaannya itu berada di dalam diri. Tapi satu saat metu kalangan lah. Harus gitu. Karena wujudnya keyakinan itu harus diwujudkan. Enggak boleh. Maka ibadah sudah mulai khalwat. Khalwat itu membuktikan dirimu sendiri. Bagaimana kamu nyampe atau tidak. Nah, itu khalwat. Harus nyampe kamu. Iya. Pembuktian. Ayo dikompromi udah nih. Umurnya semua. Kan Allah menyatakan subhanallah di asro bi abdi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Jadi ayat itu menyatakan subhanallah di asro bi abdi, maha suci Tuhanku yang telah memperjalankan hambanya. Ayat itu tidak pernah menyatakan khusus subhanallah di asro bi abdi Muhammadin. Semua hambanya dimirotkan sama Allah. Maha suci Tuhanku yang telah memperjalankan hambanya. Siapa saja hambanya yang mencapai. Ciri seorang hamba itu dohir batin menguasai. Kalau masih bersyariat disebut umat min umati Muhammad. Umat. Belum dikatakan hamba. Tetapi kalau sudah menginjak ke batin baru dikatakan abdiullah. Hamba. Itulah hambaku. Jadi, makanya ayat menyatakan subhanallah di absorbi abdi. Abdi. Hamba. Halus levelnya hamba. Ya. Nek sik syariat kan ngono kuwi sik umat min umatin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sik njaluk syafaate Kanjeng Nabi. Ah sik umat belum dikategorikan hamba. Boleh terus itu abdi, abdi dikatakan makna abdi hamba. Nah, ini kan kita belajar begini, wajar, belajar penghambaan langsung karo Allah. Nah, inilah samawi, langsung hubungan dengan Allah. Nah, jadi nyetir dhewe awakmu. Nang Jakarta wis seru dalane, nek gak ngerti dalane, ngikut bise Nabi Muhammad. Ngikut bise kiai-kiai niku sing nyetir kiai. Nah, njaluk syafaate. Wis sami na wa tokna, maka sik umat. Durung hamba, belum bisa dikatakan hamba. Nek wis hamba jaminan. Jaminan surga, wis jaminan semuanya kalau hamba. Kalau ada orang zikir ini bisa di atasnya tanah pun banyak berapa saat. Kamu apa-apa. Harus mengenal zikir wirid dan warid. Nah, jika kalau kamu menue kamu nabung, nabung kalau banyak kamu masukkan ke deposito. Ya. Kalau wirid itu suatu kalimat atau ayat kamu ulangi berulang-ulang. Pamane kul huwallahu wa ta'ala samal lam jali walam jula walam yakula wa nan kul Allah wa ta'ala samal lam. Itu namanya wirid. Kalau zikir asmaul husna. Nah, la ilaha illallah subhanallah 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 ya malik ya kudus itu zikir. Nah, antara zikir dan warid sama dengan zikir ditambah wirid hasilnya warid karomah. Karena kan belajar karomah kudu ngerti mauna. Loh. Mungkin gak mungkin duwe karomah tanpa mauna. Combene sapa? Kudono. Aku nyuruh orang beli rokok, iki combene. Tak kongkon tuku rokok. Ana goib. Bedane iki golongan jin apa golongan malaikat? Apa golongan mukorobin? Nah, iki kudu dipahami. Barang teko, gak ono sing gowo iki gak mungkin.
untuk mencapai karomah kudu ngerti mauna, mauna wal karomah. Nah, nek kon wis duwe karomah, kelangan sawab. Bahkan wong paripat gak gelem ketokno karomahe, eman. Kelangan sawab. Kecuali perintah Allah. Makane gak oleh. Ngetokno mujizat aja enggak bisa langsung tedeng aling-aling ngawake dhewe. Seperti Nabi Musa, apa belah laut kok mesti kudu nganggo tekene ya. Butuh mauna. Sunan Kalijaga sing nggawa keris. Butuh mauna. Enggak bisa, kamu ninggalkan itu enggak bisa. Nabi Sulaiman bepergian ke Cina pun pakai cincin taat Sulaiman. Enggak bisa. Apa gak ngono? Ya Allah terbangkan aku. Oh enggak bisa. Harus butuh kuwi. Kowe nguripno mobil. Oh, mesti nganggo aki. Jalan nganggo aki tok gak iso. Itu menghidupkan sementara nek wis jalan iku ono dinamo starter, dinamo ampere sing jalan. Itu karomah. Nah, maunae iku aki. Hanya sebatas nguripi awakmu. Oh, iki memahami makna gaib. Sedangkan mauna butuh ubur ampe. Kalau kamu harus tahu itu, kamu harus tahu jadi titik-titik sirik tanpa ilmu itu. Nabi Musa ya, kenapa enggak laut dikepiok ini kita terbelah? Mesti gedruk no tekenmu, tak baru terbelah. Umum Nabi Musa itu mau urip nang ngene ini tak kenal lumpuh gandring. Berhubung nang kono, nang ngene Jepang ngono kira-kira gak samurai. Berhubung nang kono no teken. Nah itu sudah. Makanya harus mauna. Kamu mengatakan mauna siring, dari mana kau dapatkan karomah? Dari mana? Kamu bisa menghidupi mobil tanpa aki. Nanti kalau jalan-jalan sendiri ada dinamo amper. Aki berhenti, dia ngisi terus. Kamu pikir urip enak ae lah. Langsung karomah muncul. Nggak bisa tanpa nguati kau. Oh, Sunan Kalijaga sing nggawa keris, Sunan Giri sing nggawa kala munyeng e keris. Lho jamput iku wong Wahabi ku ngono sirik dadakno. Lho. Bagaimana kau hidupi itu sepeda motor mobil itu? Kamu jalan tok pakai api tanpa dinamo amper, habis sampai Surabaya. Sebagus-bagusnya api, habis enggak bisa. Itu hanya untuk menghidupi tenaga batinmu. Pembangkit itu mauna itu. Setelah itu kamu jalan terus, ini namanya karomah. Mesti kelong. Sisi hal. Nah, itu wala tafu malai selaka bilmu. Ojo ngelakoni sesuatu hal, guru ngerti ilmu nih. Nah bisa. Bisa jadi wali karomah. Yang dikenal karomah. Gak mungkin gak ngelewati mauna. Ini apa jenisnya sing gawa watu itu? Apa arek cilik itu? Ponari itu lantek. Karena karo, tetap batu itu sebagai anu hasil dari buah karyanya dia sebetulnya disalurkan itu jadi karoma. Ledeh, gawe ini aki terus habis, habis pak mobil gawe aki di nampu ampere gak jalan. Lo, tak cak, ini. Jadi, iya makanya naik awak muda di uang gak pengen karoma. Ya harus kamu tahu. Sing aktifno sedulur papamu. Aku kan gayanya buat gawe merah delima. Sing ngongkon kan sedulur layari full goe bilal goe layari full balilal. Iku sing nyelesaino. Baru aktif itu merah delima. Oh, iki ngomong klenik iki. Aktif iki. Nggak bisa. Maunah dulu yang nyuruh ini. Baru inilah timbul karomah. Tenaga muntah lah, tenagamu habis. Wes paham? Masih kon dokter sapa iku gawe sapa iku ngaktifno ini loh. Starter gaib di dalam ini, napas nupus ini kamu memakai apa? Memakai jin? Atau pakai sedulur papatmu? Atau pakai apa? Supaya aktif iki merah delima agak gak mampu iki. Oh, ini mainnya Haikal. Ini diaktifno ayat ini diaktifno. Ini diaktifno ke sini. Ini berbicara gaib kon munyeng kon. Ih. Nah, ini. Sarjana alam gaib. Iya.
Iki besar jan alam gaib. Nah, iku. Ya. Eh kon selamanya gak nganggo iku ndi? Ndi kon iso dadi dokter? Ayo kon duwe merah delima ya buktene. Nek kowe gak duwe, gak ngarai iso nyala iku. Gak ngarai iso biar iku. Loh. Nanti aktifno ini dulu, baru nanti ini diaktifno. Ini namanya layariful wali lal wali, layariful goib lal goib. Tak akan ada yang bisa berbicara wali kecuali podo wali ini. Opo goib kecuali podo goib. Nah kamu baru bisa ini. Jadi seorang dokter, ini dikongkong apa? Oh, yang mana loh? Anak kamu gak ada pusaka ya bisa. Kan pusaka. Dicebut pusaka ini, kongkong jalan tanggung ini. Nek gak ngerti ilmune diarani sirik. Ah sing ngomong iku karena gak belajar kan. Gak nyelami. Nek ngerti ilmune, piye aku ngangkat meja ijenan? Yo tak surung temenan. Kudu ana sing dikongkon nek kon kono ayo dhewe angkat bareng lah. Ana sing dikongkon. Berjalane meja iku karo mah sing dikongkon iku maunah. Kekuatane dari mana, Pak? Wong barang merorok ana dhewe langsung. Lah nek gak ana sing dikongkon, ah bedane combene gak ketok ae. Ayo ngono gawe combe ae ta. Ngono ae. Wis bingung-bingung ya. Wis paham yo. Oh, metu teko kene ku cek cerdas kabeh kok. Ngene gak gelem di gak iso dibujuki. Lho iya lak kon nek kon niku njogo. Iku jenenge warit, Cak. Kowe ngenteni ngene mari kono do ngom. Entek Cak koyo penari. Loh kon meng ngono. Ubur ampe dhisik sedekah. Bareng ngono ndonga jaal sawab makorona wa bahlana wa koparno sedekahe Pak Niki niki kang nggih bantu hajatane Pak Niki kirimke Cak ngono aku bantu ngene entek Cak mero mate kon masih salatmu hebat mlebu neraka kon enggak ono tabunganmu are lho ya apa tabungane bantu Pak iki tabungane nah iki ah digawe usaha engko njukuke teko kene. Lah enggak awakmu soge, ben wong tok bantu. Njukuke sawahmu tabungan. Ante ta kon. Nabungmu percuma kowe. Lho, aku adakan jual beli di antara sekalian alam kata Allah. Makane penari kentekan to. Ayo kuwi gak ero carane nglakoni ilmu tanpa guru ya ngono kuwi gak ngerti carane to. Al ilmi bigorin amalin janbun kabirun wal amalin bigorin ilmi dolalin sati. Dadi nglakoni amalan gak ngerti ilmu nih dolalin sati sesat sing nyata. Lakoni ilmu gak diamalke dosa gede kan ngono. Nek karena kuwi mau, karena gak ngerti ilmu nih akhire. Jungkel tak. Aku nang delok paran normal ngono-ngono tak guyu. Wah, pertahan peng piro suwene kon iku cak. Saking penake mandi-mandine mari tirakat mari ngono ketuwel meneh. Lho, wong jenenge tepe beda motor iku masih anyar kok gawe terus gak ganti oli setahun. Pengen neru aku. Oh, ganti oli cak wis ngene wis dienggo apa diukur jarake iku. Oh. Jadi iya. Tidak normal. Mangane iku paranormal dadi awake dhewe gak normal kabeh kuwi nutuk sing normal iku. Kon gue ilmu terawangan, ati gak ono sing dicekel. Yo entek Cak. Lho. Wong barang bensin digunakno gawe apa nang pasar ya kelonge pira digunakno apa ya kelonge pira. Ben wong tok tulung ngono tanpa ono sandaran gawe nempuhi sawah iki mau. Assalamualaikum walab dolin karek ngamini Cak. Makanya sing cerdas-cerdas sithik spiritual iku. Aja gelem diplukutu, nek ana wong nyunung tulung tulung perkara apa. Bojo kula niki kare bojo iku rada bengkrean, Gus. Iki rada ngene-ngene, maring kon tulungi. Maring ngono imbase kon gak kuat sawape tiyel balik tahan gak tanjur blek pegat dhewe kowe. Ayo yakin aku. Makane aja nglakoni sesuatu sing durung eru. Makanya ono sarana prasarana gawe njukung. Bagaimana aku mindah kursiku supaya enteng? Nek dilakoni dhewe iso, keiro do, Pak. Nah, iku jenenge ubur ampe. Oh, diangkat nek ono kancane gak apa-apa. Dilalepas gak ono kancane keiro do, Pak. Iku jenenge ubur ampe, Cak. Sekul petak Gondwaro maruming renuk jati-jati ning sun narso panung. Dadi do guna aku, Cak. Ngene iki. Ngono, titan iki ora sirik. Memang hukum itu hukum kausalitas yang diberikan Allah itu tadi supaya kita cerdas di bidang spiritualitas. Nah, gitu enggak sirik. Apa-apa masih wong go teken Nabi Musa masuk ya sirik.
Nabi Sulaiman gawe cincin taati maksud ya sirik. Lah, iya kabeh iku ya tetep nang Gusti Allah, pusat dari segala energi itu Allah. Sirik, nah, anu, kamu itu ya tahu, mensyukuri nikmat Allah kita dibikin, kita itu diciptakan punya kaki bisa berjalan ke sana sini, mensyukuri nikmat Allah. Tapi cerdas cak nak nang Jogja ya do nganggo sikil, Cak. Ngono. Kok kon mlaku modar kon. Wah. Karepe syukuri nikmat Allah, kapan nyampe gak melo aku genteng bae. Ono mobil kok. Mobil itu pokal polae pikiran manusia dibikin mobil. Nah, bisa iku mau ubur rampe iku ya apa mau. Nah, ngono ndak sirik lah bantu. Sing sirik iku lak kembang disembahi, sembang kembang Tuhan gua iku sirik. Wis percaya ngono kuwi, ndak sirik. Itu maunah. Jadi kamu maunahnya bagaimana? Kuwi duwe pusaka gak? Aku tak takoni. Ah. Wis jero kono. Ah, ngono mangane nek kon nak sering dolanan ngono lah. Ah, mamane dolanan ngono lah awakmu sering. Masuk gak ngomongin dulu toko motomu ketok dolanan ngono sering lah emak unai ku dono aku yang duwe apa aku kan bodoh dungo to entek cak sawakmu makanya boleh rezeki gak komanan terus sawakmu busre terus gunung karena apa dintek no perkoro main dolanan ngono kuwi iya saya ke kon pencaksilat pencak lo ngelongi rezekimu kok ayo kon olahraga badminton opo kayak ngelongi rezekimu. Ayo iso, ayo mau nih gak mangan tadi ngombe nih akeh mangan nih akeh lo. Ada nih kok. Lo temenan nih masuk. Mesti ngelongi. Lo apa mana kon mau melakukan tingkatan batin. Ndelok dilala sing kono musuhe hebat. Badminton mbok tambah menggembeng kon. Sing kon main batin musuhmu hebat iku. Demi te, wah iku umure ribuan tahun lah, awakmu sik umur percilan ngono ya. Mbok modar kon, temenan. Lho. Ana ngono iku aku nyolong mayit ta tau kok. Oh, rekam lah. Nyolong mayit. Karena apa? Ya ikulah, dicukuk iki. Nah, kowe golek nomor, pintu. Oh, ngerongi nembus dimensi. Oh, nembus dimensi cak. Oh, podo karo kon niku gandol truk mari ngono terjun. Piye to? Pikiranmu ya apa iku? Antara tiba apa gak we. Dolanan gaib iku ndelok kabel mudoe lho cak. Malah ayo jemlok nak wani. Ngono. Ngapa ngono gak ahline iku kudu nganggo ubur rampene apa? Karet. Napa ge sing dicekel gak apa-apa iku apa? Aku wis gak wani masih gak karet aku cekel listrik kemu aku. Mbedhi dingo dadi the flash aku. Wis wis kene gak wani. Wis segala sesuatu nek gak ahline jangan. Kelong, Pak. Nek derajat itu kelong betul. Des nang ngene timpat titik nadir, dolim kita. Delon maune seneng aja akhirnya kleni. Dolim. Wis tabungan iku nek wis kadung wentek sak bunga-bunga empoke cepret wis dadine gak duwe apa-apa wis dadi penipu kon. Wis dadi nyolong. Gak karu-karuan. Ngene. Kekayaan ini harus ngerti ilmune, gak ngerti ilmune itu semua kulisan sebab hukum sebab akibat. Kita harus tahu bagaimana harus memekanisme keadaan sawab ini. Nah, awale wis tenang metu teko pondok apik, Pak. Itu sebabnya kenapa berzina itu ganjaran sholatnya 40 hari nggak diterima. Oh, itu tarik ulur. Nek kon duwe, ganjaran sepetang puluh dino itu hilang. Nek kon gorong duwe tabungan, sholatmu petang puluh dino gak bayar pajak. Nek kon itu nabi keder mata ini cah cile itu triliunan duwite nabi keder itu, sawape itu. Gak masalah itu masih didendosak sak triliun itu. Ora pae gak ono dosa. Limite iku wis. Iki matematika tasawuf, jare kon ngejak matematika tasawuf. Ngono. Wis tak teringga itu. Level aman. Level aman. Kosmik pasti dolanan arep wedok level aman lah awakmu. Wong sing kenek ngono. Oh, ya alam bombo. Gak warep wedok digrebek pun. Kemarin
Itu matematika tasawuf, gambaran seperti sesi dijenar matematika tasawuf. Tapi ya supaya awakmu tak terhingga, sentuh juraganmu. Maka kalau nak bermarifat, biasanya nak marifat malah gak doyan apa-apa, delon konglomerat itu, Pak. Malah celonoan cekak kok Bapak Sadino itu. Terus meneng, kayak sangka no tukang parkir malah, Pak. Meneng pada duitnya triliunan. Nah kalau orang-orang yang sudah bermarifat malah gak neko-neko, Pak. Sing neko-neko sih malah tanggung itu, Pak. Nah, sing dukun-dukun malah tanggung itu, neko-neko. Mari kono wis kadung, wakeh pasene mari kono deglek. Wis, gak payu wisan. Mari ngono tobat kok Joko Budo. Wis. Saya enggak payu yo. Wis tobat ae wis. Bayar golek akhirat. Ngono seni wong urip iku, makane golek ono ta urip iku. Seni ae ndelok ngono aku. Ndelok wong urip iku seni.